aduh mas sakit banget ini, pokoknya cepet gitu loh nyopirnya itu. Aduh mas ini aduh perutku sakit banget ini kayaknya ini bayinya udah mau keluar, udah mau broncong. Jangan pak, aduh tahan dulu pak, ayo makan ini dan cepet mas. Orang sedih kan, kok kayak gini rasanya banter, aku rasa gorem, kok kayak rosi gitu loh. Aduh mas, aduh sakit banget ini, aduh Bik, aduh. Tahan mbak, bro, kayaknya piye, kok jenisnya dikei, kode kaya taksinya, kan dirapi tau mas. Ini rumah bersalin, yuk, ini bayi yuk. Mak! Allah tenang, kau tenang, ini juga tekan kau ini. Mak! Apa kok bu, ya Allah. Bukan kamu yang tak panggil, tapi pak sopir. Saya tau mbak. Aduh ini tolong, ini suami saya ini, disuruh keluar aja, dia itu berisik banget. Aku ibu bapak nih. Udah sana keluarin aja. Aduh ini kok kok malah gak berhenti tak? Loh, si mas ini kok kebun aku ini. Mas berhenti. Aduh. Ya Allah, kebunin lagi ya Allah. Aku kan medun gitu ya Allah. Keluar kesana, keluar. Berisik banget, terawat banget. Gak tau apa ini, sakit banget. Pokoknya lu tenang aja di sini. Gua punya banyak saudara di sini. Iya nih, tapi udah tenang aja. Kalau masalah penginapan mah gampang. Om gua ada baru buka hotel di sini. Lu beruntung kan punya pacar kayak gue? Iya, gue, tapi udah tenang. Kalau urusan makan gampang. Lu kan udah punya banyak duit tuh dikasih sama ayah angkat lu. Ya enggak? Gua. Enak aja. Nih tas kamu berat tau. Bawa dia sendiri. Iya. Laki-laki bukan sih. Iya, maaf. Gitu dong. Terus ini kita mau kemana? Kita ke alamat yang dikasih sama ayah angkat lu. Loh, kenapa kita nggak ke hotel aja istirahat dulu? Katanya om kamu juga baru buka hotel kan di sini? Gimana ya? Kayaknya lebih penting itu cari ibu kandung kamu deh. Soalnya ibu kandung kamu itu kan pasti kangen banget sama kamu. Kamu juga kan? Iya sih. Ya udah deh. Nah. Ya udah, jalan yuk. Nah, kita naik andong aja. Yuk. Sana ya. Oke, salam. Tolong anterin ke jalan Arjuna yo. Oh ya. Berdua. Yuk. Ya. Ya. Saya bukan suaminya, Bu. Aduh, bukan dia suami saya. Suami saya itu yang pakai belangkon, yang mukanya itu butek. Amit-amit cabang bayi nyebut lo. Ini mau lahir lo, Bu. Iya. Amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi. Apa mbak? Pak, ini yakin jalan Arjuna? Oh, iya mbak. Saya tahu betul kok kalau ini jalan Arjuna. Kok nggak ada rumah-rumahnya ya pak? Memang sejak dulu di sini itu nggak ada rumah-rumah. Kan ini cuma hutan mbak. Waduh. Pak deh, kayaknya gimana? Salah deh. Oh, enggak. Saya tahu betul kok kalau ini ya jalan Arjuna kok. Yaudah pak. Jalan lagi aja. Oh, barangkali ya. Nanti di depan ada perkampungannya. Oh iya. Ini sama saya kemarin ya Bu ya. Ini sama yang kemarin. Iya. Makasih sekali loh Bu. Ini
kalau nanti ada kerjaan lagi, saya siap, Om Bu, tak tunggu. Ya, besok saya antar ya, Bu. Iya, iya, nuwun. Bu, anakku cantik sekali. Mau bantu Ibu sini? Ayo, Bu, Asih itu mau ke mall. Udah janji sama teman Asih. Kamu itu kerjaannya kok ke mall terus, toh? Kapan mau bantu Ibu? Asih itu nggak cocok, Bu, bikin batik kayak gitu. Apalagi kalau teman Asih lihat, pada bilang apa nanti? Bisa malu, Asih. Malu. Malu, malu. Kerja kok malu. Nessa? Kabar, mau makan? Bu. Boleh ya? Boleh. Bentar ya. Ya. Ayu, mau kemana kamu? Pasti mau dangdutan kan? Malah dangdutan sih. Asih tuh mau ke mall sama teman-teman Asih. Masa udah kayak gini mau ke pasar? Ya gak pantes toh. Loh, ya pantes-pantes aja lah. Apalagi udah cantik, rajin bantuin ibunya. Ngene. Asih tuh gak suka di sini. Bau, Asih bau. Bau. Wah, ini makanya. Ini minumnya. Oke. Bu, uangnya, Bu. Uang terus emangnya uang tuh garek jupuk, ora sanggup golek. Ini tuh pulsanya sih udah mau habis, Bu. Nanti sih enggak bisa update lagi. Kalau enggak update nanti ketinggalan gosip. Ya udah itu, si update itu dimakan, enggak usah makan nasi. Tega banget sih sama anak sendiri dong, Bu. Asih minta duit, Bu. Asih udah ditungguin sama teman-teman Asih. Ayo Bu cepet Bu. Ah, miwire lambene. Ini kan asik. Mas, ring. Ayo dong, bentar aja. Sih, aku ini lagi makan. Makan kan bisa nanti. Enakmu. Ayo dulu. Lalu aku ngelek, burung mangan lu. Ayo Thomas, di luar tuh panas loh. Mas Asih naik becak. Ya, sama lah. Ayo. Mau saya tuh. Ayo, Bu. Asih. Mas saya tuh baru makan. Mas saya sama Abu nganterin ya kan, Mas? Ya wes. Bu, titip yang pecel ya. Bu, saya. Iya. Sian tenan kok. Bocah kok mblinge. Dibantu. Oh ya. Aduh. Oh sini tau hotelnya. Iya Pak. Oh ya. Bukan hotel ini Pak De. Losmen. Oh Losmen. Ayo Pak De. Oh ya. Makasih Pak De. Ya sama-sama. Ya hati-hati. Katanya om kamu punya hotel berbintang di sini. Mana? Ini kenapa kita di Losmen kayak gini? Nah itu dia. Tadi kan aku udah telepon om aku. Tapi handphonenya nggak aktif-aktif. Ya untuk sementara kita nginep aja dulu di sini. Di Losmen ini? Emang kenapa? Kamu nginep di sini, istirahat, biar aku gerilya cari ibu kamu. Beneran? Iya, kamu tenang-tenang aja istirahat di sini. Begitu aku ketemu sama ibu kamu, aku langsung kasih kabar kamu secepatnya. Oke, cantik? Ya, Dede. Kamu tuh gak bosan apa? Nongkrong-nongkrong gak jelas di mall gitu. Ih, Mas ini udah kayak ibu aja loh. Gak ngerti perkembangan zaman ya? Loh, memangnya kalau mau mengerti tentang perkembangan zaman harus nongkrong-nongkrong gak jelas gitu. Kata siapa gak jelas? Orang kalau Asih nongkrong jadi banyak temen kok. Kalau banyak temen jadi banyak kesempatan terbuka. Kesempatan apa? Hah? Kerjaannya cuma ngeliatin orang mudar mandir. Mas tuh mau nganterin Asih? Apa mau ceramah sih? Bukannya gitu sih. Kamu harusnya prihatin. Kesian ibu kamu tuh. Kerja banting tulang, cari uang buat apa? Ya buat kebahagiaan kamu lah. Nah ya udah. Berarti Asih gak salah kan? Orang kalau Asih nongkrong di mall Asih bahagia kok. Nih, kamu lihat aja ya, Asih ya.
Oh iya, makasih ya. Makasih ya, Mas. Gimana sayang, menurut kamu? Oke kan kamarnya? Oke, dari Hong Kong. Tanya yang oke. Ya oke lah, daripada kita tidur di emperan. Iya, iya. Ini kamu mau kemana? Ya, aku mau cari ibu kandung kamu lah. Terus kenapa aku nggak ikut? Aduh, sayang. Jalanan di sini itu keras, benar-benar keras. Wanda, Jogja, Jogja. Sayang banget jauh-jauh sini gak nikmatin liburan. Hah? Urusan ibunya Welas sih gampang. Ntar kalau ketemu juga paling Welas gak diakuin. Buktinya Welas waktu kecil dibuang gitu aja. Sekarang kita happy-happy di Jogja. Jogja, I'm coming! Bosen juga ya di kamar sendirian. Digo mana sih nggak nongol-nongol? Oh, udahlah tinggalin aja. Nanti juga dia nunggu di sini kan? Oh iya, silakan untuk buku menunya. Terima kasih. Saya mau pesan. Orange jusnya satu, jus tomatnya satu, sama pisang coklatnya satu. Ditunggu Bapak. Oh iya. Aduh, luar biasa. Indah banget hidup gue. Dikasih duit, sekarang gue bisa happy. Kayak kaya dia. Iya, tajir ya duit. Sendirian. Den. Dilihatin kita. Asik. Waduh, ini gadis-gadis Jogja kayaknya resep nih, huh? Ayu-ayu. Dia senyum sama siapa ya? Sama gue kayaknya nih, huh? Hey, boleh gabung nggak? Ternyata gue dilahirin di kota si indah ini ya. Rame dan bagus lagi. Tapi ibu di mana ya? Ibu pasti kangen banget sama Welas. Welas juga kangen sama ibu. Iya mbak, nanti tuh dicari ya, iya. Terus kemana ini kita, Mbak? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti tentang aku. Yaudah. Cukup mulai, gimana ya? Iya, semua orang. Iya, Mbak, ya sudah, Mbak. Anak-anak ya mulai. Iya, Mbak, ya. Iya, nanti kita cari ya. Nanti kita cari ya. Nah, duduk di sini. Nanti siapa tahu keluarganya si Mbak lewat ya. Ya. Gitu loh. Mbak? Mbak? Mbaknya pasti lagi kehilangan si mbaknya toh? Iya toh? Enggak. Alah, bok kehilangan. Ya, kehilangan ya.
Orang gak kehilangan, kok dibilang kehilangan sih mas? Maksa banget. Alah, gak usah bohong. Bok kehilangan. Kehilangan ya. Bah, ini cucunya si Bah tuh. Mbah lupa. Mbah lupa. Mbah, kalau si Mbah tuh lupa terus, sampai kapan aku ini harus nganter si Mbah muter-muter ketemu keluarganya si Mbah? Sampai ketemu lah. Ayo. Ya, dicari. Kasihan si Mbah. Mudah-mudahan cepat ketemu keluarganya ya, Mbah. Masih genit. Genit. Nih, Mas, ambil aja kembaliannya. Kembalian apa, Mas? Ini udah pas biasa di sini. Wah, elah, udah motor kecil, jelek lagi. Ini motor Hendrik Ceper namanya. Tapi kan saya bukan ceper, Mas. Ceper ada lagi makan mungkin. Nah, dosa lo. Iya. Dosa. Atau Mas? Iya. Aduh, ada aja. Tapi hidup gue seneng banget hari ini, Jojo. Bisa liburan, terus kenal cewek-cewek lagi. Asoy bener deh, ah. Gue di depan melas mesti acting nih. Mesti pasang muka sedih, muka melas, muka gagal. Oke ya? Emang muka-muka gembel begini ya? Aduh. Mulas, sayang. Loh, kemana ya? Sayang. Waduh. Jangan-jangan. Pacar saya mana? Pacarnya, Mas. Pacar saya hilang. Nggak ada di sini. Barang-barangnya ada semua di sini. Berarti pacar saya itu diculik. Diculik ya, Mas? Pakai nanya lagi. Saya harus lapor. Tolong diberesin ya. Beresin. Duh, Digo kok nggak diangkat-angkat ya teleponnya ya? Jangan-jangan dia udah pulang duluan lagi ke Losmen. Bisa ngomel. Kenapa ya? Taksi. Mas, tolong anterin saya ke Losmen Indra Kila ya. Oh iya, Mbak. Loh. Mas yang tadi. Iya, Mbak. Mbak, kalau sekarang Mbaknya udah kehilangan si Mbaknya belum? Aduh, Mas, masih aja nanya kayak gitu. Saya kan tadi udah bilang, saya tuh gak kehilangan Mbak saya. Oh, itu kan tadi, Mbak. Siapa tahu sekarang ini Mbaknya udah kehilangan si Mbaknya beneran. Iya. Mas, gak tadi, gak sekarang, sama aja. Saya gak kehilangan Mbak saya, titik. Iya, tetap beda toh, Mbak. Wis, gini aja, Mbak. Pokoknya, kalau Mbaknya ini kehilangan simbahnya, langsung aja hubungin saya. Siapa tahu ini Mbah ini simbahnya Mbak beneran. Iya, oke? Okay? Iya, Mbah, yo. Iya. Udah deh, Mbak, cepetan anterin saya sekarang. Oh, iya. Ayo. Ayo, bener ya, Mbak, ya? Iya. Mbak, kalau Mbaknya jadi kehilangan simbahnya, nih orangnya sama saya.
ya. Sip. Thank you, Mbak. Mas, saya mau minta kunci kamar saya ya. Mbaknya nggak jadi diculik. Diculik? Siapa yang diculik? Lah, tadi siang masnya yang kesini sama mbaknya masuk, terus lihat mbaknya nggak ada, dia bilang mbak diculik. Aduh, tuh orang. Sekarang orangnya mana, Mas? Lah, saya nggak tahu, Mbak. Dia panik, terus bilang nggak tahu pergi kemana. Mungkin nanti dia balik lagi kesini kan, Mas? Yaudah. Kalau gitu, saya nunggu di kamar aja. Mas, kasih kunci ke kamar saya, nih. Kuncinya ada, Mbak. Tapi masnya tadi sekalian check out, terus barang-barangnya Mbak dibawa semua, Mbak. Barang-barang saya? Iya, Mbak. Semuanya, Mas. Mati aku. Hancur hidup gue kayak begini. Ulas kemana lagi? Gak ninggalin pesan, pergi begitu aja. Sekarang gue mau cari kemana? Gue gak tahu. Mending ninggalin apa kayak gitu ini? Ninggalin tas begini doang. Kosong lagi. Mending ada isinya. Oh, apaan? Oh. Waduh, sekarang baru gua paham nih, hah? Mungkin Welas sengaja ninggalin duit ini, hah? Dia kan lagi kangen-kangenan sama ibu kandungnya, terus gua bisa nikmatin liburan gue pakai duit ini. Waduh, Welas oke banget. Mau kemana, Mbak? Saya kebetulan mau kembali ke pool. Yaudah deh, Mas. Nggak apa-apa. Saya sampai deket pool aja. Wah, kebetulan berarti ya? Iya. Yeah. Yowes, kalian lah. Ini namanya rezeki tak terduga. Udah sampai, Mbak. Turu deh. Kok tidur? Malah. Mbak. Mbak. Mbak E. Waduh. Gimana banguninnya nih? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Bangun, Mbak. Udah sampai. Bangun, Mbak. Mbak. Mbak E. Bangun, Mbak. Udah sampai. Udah sampai. Iya. Ngomong dong, Mas. Loh, kan barusan udah bilang saya. Loh. Ini. Wah. Mbak. Mbak. Anu, Mbak, maaf. Oh iya. Anunya. Iya, argonya ya. Iya, betul, Mbak. Aduh, maaf ya saya lupa. Eh, enggak apa-apa. Ah, enggak apa. Itu 33.000 ya, 33.000 Mbak. 33.000 ya? Iya. Bentar ya. Mudah.
Mudah-mudahan setoran nutup malam ini. Biar dapat bonus. 16, 21. Ini mas, teman-teman. Ya mas, cuma segitu. Coba dicek lagi mbak, mungkin ada yang nyelip kali, recehan-recehan gitu. Gak ada mas, tuh lihat. Kosong. Biasanya saya nyimpen uang semuanya di sini soalnya. Waduh, kena nombok ini mbak, kalau gini ceritanya. Ya gimana dong mas, maaf ya. Besok saya ganti deh mas, saya janji. Saya juga gak mau ngutang kan mas. Iya sih, tapi kalau nunggu besok saya keburu dipecat sama bos saya mbak. Masnya gak ada ya? Mana mbak ya, kalau saya tambahin pakai uang saya sendiri cukup sih, tapi pulangnya jalan kaki saya mbak, rumah saya jauh lagi. Aduh mas maaf ya. Tapi yowes lah, mumpung malam ini saya lagi baik, udah saya tambahin pakai uang saya sendiri ya mbak. Yang bener mas. Iya mas, makasih banyak ya mas. Saya janji deh, saya janji besok saya ganti mas. Gak usah, udah saya ikhlas kok, sumpah. Makasih ya mas. Iya, sama-sama mbak. Gak jadi dapat bonus deh. Mas, apa-apa. Gak bola ya. Mbak, kenapa toh? Oh iya, mbak. Udah malam banget nih. Saya harus kasih setoran sama ngadep sama bos saya. Mas, makasih banyak sekali lagi ya mas, maaf. Iya, gak apa-apa. Hati-hati mbak ya. Iya. Aduh, hidup gua indah banget ya, luar biasa. Kasur empuk, tidur enak ini malam. Telepon mas. Masa sih mas? Oh iya, ya besok jadi kok mas. Temen-temenku udah pada siap ikutan. Gimana? Oh, gak usah. Oh, saya aja ya? Oh, iya. Aku pasti datang kok mas. Ya. Dadah. Hase, ibu nggak pernah lo lihat HP-mu itu lepas dari tanganmu. Buat sekali-kali kamu itu bantu ibu pegang penggorengan, pegang cucian piring, bantu sedikit kenapa? Ibu, ini tuh udah tahun berapa bu? Kalau nggak lihat HP, bisa ketinggalan info penting. Apa HP itu bisa merubah nasib kita? Enggak kan? Kalau kita tidak berusaha, kita tidak bekerja, nasib kita nggak bakal berubah. Udah. Ibu tenang aja ya, bentar lagi Asih akan merubah nasib kita. Merubah dengan apa? Hah? Dengan kamu nongkrong-nongkrong tiap hari itu, terus nanti berubah nasib kita gitu. Tuh kan, ibu tuh selalu nyangsiin sih. Pokoknya ibu tuh tunggu aja. Bentar lagi Asih bakal bikin ibu bangga, ya? Mbak ini, mbak yang tadi toh, mau kemana mbak? Udah jam segini, nyasar. Loh, terus? Tadi udah ikut sama saya sampai pool. Ya kalau misalkan mbak mau pulang ya saya antar ya. Ya nggak apa-apa. Saya nggak tinggal di sini mas. Terus tinggal di mana mbak? Jakarta. Jakarta? Waduh. Terus mbak ini mau pulang kemana, Pak? Nggak tahu mau kemana.
Uang sama barang saya dibawa sama teman saya. Waduh. Piye ya, Mbak? Saya ikut Mas aja deh. Iya, pokoknya sampai ketemu teman saya aja. Abis itu saya janji deh, saya pergi. Ya, Mas, asal saya dapat tempat nginep malam ini. Ya, tapi rumah saya... Anu, Mbak? Nggak apa-apa kok, Mas. Rumahnya kayak gimana aja nggak masalah buat saya. Yang penting malam ini saya aman, Mas. Aduh, gimana ya, Mbak? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya mbaknya kehilangan simbahnya beneran. Kok bisa tahu rumah saya di sini? Enggak, Mas, masih aja sih. Nah, terus ngapain kesini? Siapa sih golein masalah tuh? Masa aku tega? Ngeliat perempuan sendirian nuntang lantung di jalanan. Iya, aku tahu, Sa, tapi kita pasti bakalan repot. Apalagi yang repot? Kecil. Biarin dia tidur di dalam, kita tidur di sini. Gampang kan? Iya. Tapi masalahnya bukan itu, Sa. Apalagi masalahnya? Masa kamu tega ngeliat perempuan nuntang lantung di jalan? Kalau dia apa-apain orang gimana? Gini, Sa, gini dengerin dulu toh. Kalau cuma mbaknya ini, aku tuh gak masalah, Sa. Terus? Tapi aku tuh... Aku apa? Loh? Nah, ini kok? Maksudnya. Aku juga gak bakalan tega ninggalin si mbak ini sendirian. Jadi aku bawa sini sementara. Dek. Iya, Mbak. Ketemu si mbah lagi ya. Iya. Kenalan. Bambang. Mbah, itu namanya si Mbah, sudah ingat? Udah. Wah, enggak bener. Terus alamatnya si Mbah, udah ingat? Lupa. Enggak, Ter. Enggak, si Mbah ini. Udah, diem aja. Kalau sama cewek masih terundul aja. Yuk, aku kering pleci lu. Nyok, selimut teh. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Mbak, tapi Mbak masih inget ah nama orang tua Mbak? Namanya Bu Winarsi. Winarsi? Angel, Mbak. Sing jenenge Winarsi di sini banyak. Bukan cuma satu aja. Ratusan. Enggak apa-apa, Mas. Saya rela kok nyamperin satu-satu. Asal saya bisa ketemu lagi sama ibu kandung saya. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang kamu tidur, istirahat. Besok kita omongin lagi gimana caranya supaya kita ketemu sama orang tua kamu, ya? Makasih ya, Mas. Sama-sama. Dek, aku mau bus denganmu ya. Mbak. Ayo, Mbak, kita itu nggak boleh tidur di sini. Yuk. Dengan Dek yang cantik ya. Hush. Tidur di sini, kadang ayam sana. Dek, dengan Mbah ya. Ini orang tua gimana sih? Bos, wah. Suruhnya inget namanya keluarga yang dari tadi nggak inget ya cewek cantik langsung berdek. Dah, kamu istirahat dulu ya. Ya, besok bangun kita urusin. Iya, Mas. Sudah. Bangun tidur. Belas kangen banget sama ibu. Oh iya, tante. Tante tenang aja.
Welas itu saya kasih makan enak di sini, Tante. Tempat penginapannya juga paling bagus di Jogja ini. Oh iya, Tante. Mau bicara sama Welas? Tapi Welasnya lagi di kamar mandi, Tante. Tadi Welas titip pesan. Katanya dia itu udah kehabisan uang, Tante. Jadi butuh ditransfer. Oh iya, iya, Tante. Makasih banget, Tante. Iya, 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 ntar sampein, Tante. Makasih ya, Tante, ya. Iya, Tante. Oh, indah banget hidup gue. Liburan dibayarin. Waduh, nginep di tempat enak. Pi, Welas kemana ya? Oh, palingan dia juga lagi kangen-kangenan sama ibu kandungnya. Ntar kalau gue ada di sana, ganggu lagi. Aduh, indah benar hidup gue. Hey. Pagi-pagi udah dateng. Ayo duduk. Pasti belum sarapan kan? Belum, tahu aja. Betul, Mbak? Oh iya. Iya, Bu. Ini pasti orang baru ya. Tinggal di mana, Mbak? Oh, saya tinggal di rumahnya Mas Mahesa. Mas Mahesa? Mbaknya nggak ada, Sah. Sah, mbaknya nggak ada. Mbaknya nggak ada. Ah, kamu nih. Lagi pipis kali. Coba. Ngagetin aja. Misi, Mbak. Sah, nggak ada beneran, Sah. Gak ada. Waduh, tanggung jawab aku itu, bos. Nah, ya makanya dicari pria gini ya, Taki. Udah, bos, tak cari lah. Lihat ya. Bangun, bah. Bangun. Bangun. Bantuin nyari.
lihat temanku nggak? Trubus belum kesini. Aduh, bukan Trubus, Bu. Memang kamu punya teman baru lagi. Gini, Bu. Semalam itu ada perempuan. Dia mau pulang tapi nggak tahu mau pulang kemana. Yo tak ajak ke rumah lah. Lah terus, pas aku bangun, udah nggak ada orang, Ibu. Pusing lah aku, Bu. Ibu juga. Bu, ini daunnya, Bu. Ah, ya. Loh, kok di sini kamu? Mbak Belas itu sudah dari tadi di sini. Dia malah sudah pintar bantu Ibu kok. Kamu nih, pagi-pagi udah bikin kaget orang aja. Kamu tahu nggak? Aku muter-muter nyariin kamu dari tadi. Lagian tidur kayak kebo, ngorok lagi, berisik tahu. Ya aku nggak bisa tidur lah. Sudah, Mbak Belas biar di sini. Kamu pulang aja mandi. Belum mandi tau? Loh, mampu tak, Bu? Mampu. Ya, mandi. Yo wes, titip ya, Bu ya. Awas ya nilang lagi aku. Mandi dulu. Bu, apalagi mau dibantu, Bu? Ini, ya kita awas itu. Ayo. Bu, abis ini emang Ibu masih harus ke pasar? Iya, kalau nggak ke pasar nggak bisa beli beras, Nduk. Nggak capek ya? Ya, capek sih capek. Tapi jadi orang kecil, kalau kita nggak bekerja, nggak berusaha, males-malesan, ya nggak makan. Iya. Segini ya, Bu? Ya, segitu. Nduk. Ras, apa kamu mau tunggu di sini aja? Nanti aku jemput lagi, terus kita cari ibu kamu. Iya. Gak apa-apa kan, Bu? Gak repotin kan? Boleh gak, Bu? Boleh. Sa, biar ikut Ibu ke pasar aja ya. Ide bagus itu, Bu. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, Bu ya. Oh iya, hati-hati ya, Sa. Iya. Maisa itu sudah seperti anak ibu sendiri, Nduk. Dia sering bantu ibu, bantu Asih. Sregep banget, Bu Cai. Kalau anak ibu yang Asih itu kemana? Dari tadi saya udah dengar ceritanya, tapi belum ketemu sama orangnya. Bu, kenapa? Ini Asih itu anaknya susah sekali. Tadi pagi itu pagi-pagi sekali sudah rapi, dandan, terus pergi. Ya udah, sekarang ini dirapikan, kamu mandi, terus ikut Ibu ke pasar, ya? Iya. Ibu saya aja nggak usah. Berat, ya, abot, nggak kuat. Kamu mandi aja ya, biar Ibu. Mandi ya, Dok. Ya. Nanti ikut ke pasar. Iya. Gua di makan, mau suapin, makan sendiri toh, mau disuapin aku. Manja banget tuh mbah, cek pakai garpu aja mbah. Biar banyak ya. Wah, nggak apa-apa kuy, nggak apa-apa yang nak, yang lebar yang hak. Pinter, ayo banyak yuk. Terus, Asap, rumah enak. Diikutin cewek cantik. Aku ikutin simbah-simbah kayak gini. Udah hitam, manja lagi. Bus, gak boleh gitu kamu. Siapa tahu simbah ini bawa rezeki buat kamu. Lagi pula, kalau mau nolongin orang itu harus ikhlas. Gitu ya? Iya. Kamu pikir aku gak pusing? Kalau misalkan perempuan itu gak ketemu sama ibunya atau sama temennya. Oh. Iya juga ya. Apalagi ntar kalau misalkan ikut pulang, dibilang apa sama tetangga? Dibilang kumpul kebo. Masa lagi susah-susahan kayak gini? Dibilang kayak gitu. Ya gak enak toh. Halo. Apa toh, Bah? Halo. Beli deh. Hah?
Ya udah sana ke belakang, Mbah. Toiletnya di sana. Terus, Gintang, gua ke belakang. Ntar bisa cairan di sini. Ah, susah aja. Yuk. Peran yang cocok buat lu itu ya peran-peran sejenis tukang. Kok tukang sih? Masih nggak adil banget. Geran asli aja. Jadi pemeran utama, saya jadi tukang. Bukan tukang bangunan. Lu ini cocoknya itu jadi tukang jamu. Gua lihat-lihat nih, nanti gua bikin film judulnya itu Tukang Jamu Main Film. Keren kan? Suarek. Sah. Weh, apa? Ada kabar bagus, Sah. Kabar bagus apa? Gaji nunggak. Kan. Kowe lagi nyari ibu-ibu yang namanya Winarsih toh? Loh. Kok ngerti sampean? Loh ini di brosur seorang ibu lagi nyari anaknya yang sudah hilang selama 19 tahun, Sah. Wah, cocok Kiki, Bro. Yaudah samperin. Namanya jelas, alamatnya juga jelas toh. Oke. Eh, ya, sun nggih. Se, informasi kuwi larang lho. Terus apa? Terakhir mangan ya. Wis, pesan sakarepmu. Ya, sun nggih. Ya. Ini bongkot nanti dibuang. Iya, taruh sini aja. Pas. Aku ada kabar gembira buat kamu, Las. Duh, Mas, buru-buru banget kenapa sih? Kabar tentang ibu kamu. Yang benar, Mas. Oh iya. Ayo, Mili. Boleh, Bu? Boleh. Sudah sana. Ibu sudah biasa sendiri kok. Iya, Bu. Soalnya saya udah gak sabar, Bu. Saya kangen banget sama ibu saya. Ibu tahu. Sana samperin ibu kandungmu. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Ayo, Bu. Tasmu. Oh, iya, Pak. Permisi, Bu. Hati-hati ya. Ayo, Bu. Hati-hati. Mas. Mas emang tahu rumahnya? Ya, belum sih. Terus kita gimana kesananya? Loh, kan ada alamatnya itu. Gimana? Telah habis kata-kata. Namanya Bu Winarsih, kan? Ya, Winarsih. Beneran nggak? Loh. Kan ada namanya juga di kertas itu. Coba kamu lihat. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Mukanya kayak orang tegang gitu. Duh, Mas, gimana gak tegang? Saya kan mau ketemu sama orang yang saya sayang. Udah lama lagi gak ketemu. Nah, nanti kalau misalnya ibu gak kenal saya gimana ya? Udah, kamu tenang aja. Yang namanya orang tua itu, kalau udah gak ketemu sama anaknya, pas ketemu pasti dia bakal terima kamu apa adanya. Lagi pula gak ada sejarahnya. Yang namanya orang tua gak kenal sama anak kandungnya sendiri. Ya mudah-mudahan ya, Mas. Mas, beneran kan namanya Ibu Winarsih? Iya.
Mai. Bener Mas, ini rumahnya. Lah piye toh? Eh, hey. Aku nih supir taksi. Ya mesti aku hafal jalan lah. Gimana toh kamu nih? Iya, iya. Ya masuk. Mas. Ayo, katanya kamu kangen sama mamamu. Iya, iya. Gini-gini. Mas Mahesa masuk duluan, terus tanyain, bener nggak ini rumahnya Bu Winarsi? Tunggu sebentar. Terus tanya juga, bener nggak dia lagi nyari anaknya? Ya, Mas. Buat apa? Aduh, Mas. Buat mastiin. Saya ini udah sering banget gagal, Mas. Kalau yang ini gagal lagi gimana? Yowes, oke, cekalan. Tunggu sini ya. Iya, tolong ya, Mas. Nunun. Monggo, melebet. Silakan, ya. Duduk. Mangga. Ada apa toh, Nak? Gini, Bu. Apa betul Ibu udah pisah sama anak Ibu udah lama? Apa Ibu kangen? Kangen. Makanya Ibu sudah tua, Nak. Kalau enggak bertemu dengan anak saya, Ibu merasa sedih. Makanya informasi yang anak bawa sangat berguna bagi Ibu. Ibu kangen dengan kelincahan anak Ibu dulu. Kalau saja keadaan ekonomi keluarga enggak kembang-kempis, mungkin kami masih bisa bersama sampai sekarang, Nak. Sebetulnya kedatangan saya ke sini, Bu, saya ingin mempertemukan Ibu dengan seseorang. Seseorang? Anak Ibu, Nak? Itu saya juga belum tahu pasti kalau memang dia anak Ibu atau bukan. Cuma sebelumnya nama Ibu ini Winarsi, toh? Iya. Nah, seseorang yang saya pengen pertemukan dengan Ibu ini, dia juga lagi mencari orang tuanya. Yang namanya Winarsi juga, Bu. Anaknya ada di depan. Ayo, mari. Ini anaknya, Bu. Ibu. Bukan. Kamu bukan anak saya. Ibu, ini Ulas, Bu, anak Ibu. Kamu bukan anak saya. Ibu gak kangen ya, Bu, sama Ulas. Kita 19 tahun, Bu, gak ketemu. Ini Ulas. Ulas yang dulu masih baik. Coba Ibu lihat yang jelas, Bu. Ibu gak punya anak yang namanya Ulas. Astaga, Ibu. Ibu gak ngakuin Ulas, Bu. Setiap malam Ulas tuh kangen banget. Pengen ketemu Ibu. Pengen lihat muka Ibu. Ibu, coba Ibu lihat sekali lagi, Bu. Tetap saja Ibu gak punya anak yang namanya Ulas. Bu, udah, Bu. Mending Ibu lupain aja yang udah-udah. Lagi pula si Ulas sudah memaafkan semuanya kok. Iya, Bu. Gimana Ibu mau terima apa adanya? Lawang anak Ibu itu namanya Bambang Purwanto. Eh? Dia itu laki-laki. Lah kok yang datang perempuan? Bambang. Mas. Kenapa toh? Itu aja ngambek. Mas, saya itu malu, tau gak? Malu kenapa? Ya malu lah. Untung aja Mas Mahesa duluan yang masuk. Kalau saya duluan yang masuk gimana? Terus nanya-nanya ke ibunya, terus langsung meluk. Ayo, muka saya mau ditaruh mana, Mas? Tapi beneran loh, tadi aku pengen ketawa loh. Pas ngeliat muka kamu pucet tadi, lucu banget. Ya gimana ibunya gak syok? Coba, emangnya aku cowok? Eh, tapi bentar. Tapi apa benar nama asli kamu tuh Bambang Purwanto? Waduh. Enak aja. Bercanda. Eh, Las, tapi aku janji. Aku akan bantu kamu sampai kamu ketemu sama ibu kamu. Emangnya enggak ngerepotin, Mas? Wah, serasa. Enggak usah mikirin itu kamu. Yang penting ibu kamu ketemu. Sekarang aku mau ajak kamu jalan-jalan supaya kamu enggak stres. Kemana? Terserah aku, orang taksi-taksi. Yuk. Thank you.
Bukannya punya kakak ya? Aku punya kakak, cuman dia udah nikah. Ya nggak mungkin toh, aku nimbrung tinggal sama keluarganya. Malu toh aku. Lagi pula enak hidup sendirilah. Nggak ada yang ngatur, Les. Bebas. Ya tapi jangan kebiasaan tinggal sendiri kayak gitu, Mas. Masa mau tinggal sepanjang zaman sama Mas Kubus itu? Kubus? Trubus? Trubus. Susah namanya. Cari nama tuh yang gampang-gampang aja kayak. Wah, ada yang gampang. Apa? Bambang Purwanto. Enak aja. Oh iya, kamu sendiri? Emang orang tua angkat kamu gak keberatan kalau misalkan mereka tahu kamu lagi nyari orang tua kandung kamu? Enggak kok. Mereka malah mendukung aku loh. Dan mereka nganjurin aku untuk nyari ibu kandung aku. Cuman ya gitu. Coba aku kesini tuh sendiri. Ya gak akan kacau kayak gini deh. Pokoknya kamu harus terus semangat. Semangat. Ngomong-ngomong, haus juga ya. Aku tak tuku minuman dulu ya. Ya. Jangan kemana-mana. Ya. Oke, ini kurang bagus. Ini mesti agak-agak turun ke bawah nih. Turun ke bawah sih. Turun gimana, Mas? Tiarap, tiarap. Gini? Nah, itu bagus tuh. Gini? Tapi bawa lagi. Bawa lagi? Begitu. Ini foto masa kayak gini, Mas? Gak apa-apa. Yang namanya artis itu disuruh apa aja harus mau. Mau jadi artis gak? Iya, mau. Lagi. Kenapa kamu? Hah? Ini kenapa tuh? Lu siapa? Hah? Saya kakaknya. Benar, ini kakak lu. Enggak, bukan. Ini mas saya. Ini pinya toh. Saya satu ngapain sih kesini ya? Lu kamu ngapain disuruh tengkurup-tengkurup sama dia? Kenapa? Kamu dihukum? Bukan, Asih tuh lagi foto ini loh. Mas foto buat apa? Asih mau jadi bintang film, Mas. Bintang film apa? Tengkurup-tengkurup perang, film perang. Lu jangan berisik deh sini, mending lu pergi aja deh. Lu ngerusak mood gue. Ya udah, sana Mas. Ya semua urusan sana sih, Mas harus tahu toh. Udah sana. Udah sana, enggak usah ganggu Asih, Asih mumpung. Oh, enggak kenal lu. Enggak, udah Asih tuh cuma mau jadi artis, Mas. Udah. Aduh. Mas, enggak usah ikut-ikutan, Mas, kamu. Asem gue. Ceker aja belagu. Gini deh. Lagi. Ya, ya lagi sekarang, Mas. Sama, kita lanjutkan. Sama. Sabar ya, Nduk. Kalau Tuhan menentukan untuk bertemu, pasti nanti bertemu. Iya, Bu. Saya cuma lagi agak bingung aja, Bu. Ada apa? Kalau misalnya saya tinggal di rumahnya Mas Mahesa lama-lama, saya nggak enak, Bu. Ganggu. Alah, udah. Nggak usah pusing. Saya nggak apa-apa kok, sumpah. Tapi bener loh, Sa. Nggak bagus, nggak baik. Karena di rumah kamu kan ada Trubus. Duh, iya juga sih ya, Bu. Bagaimana, Sa? Kalau sementara biar tinggal di rumah Ibu aja. Apa nggak repotin, Bu? Nggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu. Sementara kamu tinggal di sini, biar saya di luar sana cari info tentang Ibu kamu. Gimana? Bener,
Beneran, Bu, boleh? Iya, bener. Duh, Ibu, makasih banyak ya, Bu. Ngerepotin nggak? Nggak ngerepotin kok. Pokoknya saya nanti bantu-bantu Ibu deh. Nggak usah. Oh ya, Bu. Hah? Si Asi belum pulang, Bu? Belum. Udah dari tadi pagi nggak kelihatan kok. Serius, Mas? Kamu mau bawa aku ke Jakarta? Oh iya dong. Gua lihat lu itu punya bakat. Cuma kalau di sini kan lu nggak bisa salurin bakat lu. Tapi kalau lu di Jakarta, pasti lu bisa salurin bakat lu. Kamu ikut ya, Yan, ya? Enggak sih, aku takut. Bapakku pasti melarang sih. Enggak. Ya, terserah sih. Kalau masalah kayak begini sih, cuma buat orang-orang yang berani aja. Enggak, nanti kualat sih. Bukannya berhasil, malah kejeblos nanti. Jeblos? Ya, terserah sih. Kesempatan itu nggak datang dua kali. Tapi kalau pengen maju, ya ikutan. Kalau enggak, ya pulang aja. Ya enggak? Sampai ngejar sendirilah. Sah, kalau aku udah bisa ngejar sendiri dari tadi udah tak tangkep, sah. Si Mbah itu loh larinya. Ya mosok, sama wong tuwek kalah. Isini-sini. Sah, kalau aku tuh ngejar sendiri tuh gak dapat-dapat. Terus kalau dia gak mau makan, dia sakit, siapa yang susah? Kita toh. Ayo toh. Nek muda repot. Ayo, ayo. Hei, Mbah. Jangan galak ya, Mbak ya. Mau makan. Biar orang makan muda, toh. Aku mau pulang. Lu pulang kemana dia terindu? Aku lupa. Aku lupa. Lu piye tuh simbakin? Dibalik aja ya. Aku mau pulang. Satu, dua, tiga. Giginya tajam-tajam. Harus di-harness ini besok. Ayo gotong aja ya. Bikin capek aja. Makan ya, Mbak ya. Sekolah ini ketinggal di sana. Ambil saja. Iya, tak tunggu ini. Mbak, makan ya, Mbak ya. Nggak mau. Ayo, Mbak. Kalau nggak mau makan itu nanti sakit terus mati, Mbak. Simba nggak bisa pulang toh kalau mati toh. Simba mau pulang nggak? Pulang. Oke. Mbak. Nasinya sudah datang. Tadi Mbah bilang bosen makan tahu. Sekarang kita kasih ayam. Biar sehat. Ya, Mbak ya, makan ya, Mbak ya. Ayamnya enak. Enak toh? Rasa ayam ini, rasa tahu. Ini ayam serba tahu, Mbak. Ini ayam yang sok tahu itu kayak gini. Ini ayam keluaran terbaru nih, Mbak. Makan ya. Oke ya. Mbak makan toh, Mbak. Bus. Pulang. Sih. Apa sih? Tunggu bentar. Pasti mau nanya-nanya toh? Iya. Kenapa harus mau tahu aja? Bukannya mau tahu sih. Ibumu itu menitipin kamu ke aku. Kalau kamu ada apa-apa, ya aku yang harus tanggung jawab toh. Ibu emang gak pernah percaya sama sih. Bukannya ibumu gak percaya sama kamu sih. Justru ibumu tuh sayang sama kamu. Nanti kalau Asih udah sukses, baru ibu tuh tahu Asih tuh beda dari gadis yang lain. Mas Maya satu juga. Dengar. Sih. Untuk jadi sukses itu gak gampang sih. Mas jangan matiin semangat orang gitu dong. Kalau Mas ngerasa gagal, nggak usah ajak orang lain buat ngerasa gagal juga. Dibilangin. Si! Cewek tuh jablok ya orang umum.
Tunggu dulu, toh mbok dipikir sing tenan. Jakarta itu tidak seindah yang kamu bayangkan, anakku. Enggak, nekat Asih udah bulat, Bu. Tapi kamu itu tidak punya bekal apa-apa, Asih. Itu tuh karena ibu tuh gak perhatian. Ibu gak pernah buka mata. Gak pernah lihat kalau Asih ini punya kemampuan, Bu. Ya ampun, kamu ngomong gitu. Kurang perhatian apa ibu ini sama kamu, dok? Semua kebutuhan kamu ibu penuhi. Meski ibu harus banting tulang peras keringat siang dan malam. Itu semua supaya kamu itu senang, dok. Enggak. Kalau ibu tuh perhatian, pasti ibu tuh ngelahin Asih. Kalau Asih gak kuliah kayak gini, Asih mau jadi apa, bu? Mau ngelanjutin jualan pecel ibu? Asih! Ibu sini bangun. Aman. Itu kamu cari Maisa dong. Suruh guru Asih cepet. Iya, ya, Bu. Cari cepet dong. Mas Mahesa. Kenapa tuh, Mas? Itu Bu Jinem. Bu Jinem apa? Iya, Bu Jinem. Hah? Bu Jinem. Asih, Mas Asih. Se. Iki jane Bu Jinem apa Asih toh? Wes, meneng. Jangan bikin malah tambah runyam. Bingung jadinya. Apa? Bu Jinem, Mas. Aduh. Asih pergi dari rumah. Hah? Mana? Bu Jinem juga ikut pergi. Ya udah, pokoknya kita harus cari Asih deh. Bus ngene. Kamu ke tempat Bu Jinem ya. Iya. Ya terus si Mbak itu gimana? Ya bawa aja. Gitu aja kok repotnya. Biar aku sama si Welas cari si Asih. Ya. Ya udah. Sama jalan ya. Mana itu anak? Ini dari tadi kita udah muter-muter, nggak ketemu ya Mas ya? Makanya ini udah jauh banget loh ini. Emangnya kamu nggak dengar apa dia ngomong apa gitu? Sekilas sih aku dengar tadi, kayaknya dia mau ke Jakarta deh. Tapi kalau nggak salah ya. Jakarta? Wah, mesti ki. Ini mesti ada hubungannya sama cowok tadi. Cowok apa, Mas? Maksudnya? Aku tadi ngeliat si Asih lagi di foto-foto sama cowok. Oh, terus Mas kenal nggak? Nggak kenal, aku nggak pernah lihat. Kayaknya sih bukan orang sini. Aduh, gimana ya? Terus gimana, Mas? Udah malam lagi. Yaudah, kalau gitu mendingan kita pulang aja dulu yuk. Yuk. Besok pagi-pagi biar kami cari hasil lagi, Bu. Maaf ya, Sah. Ibu ngerepotin terus. Ibu hanya tidak mau kehilangan anak lagi. Cukup sekali saja Ibu kehilangan anak. Saya janji, Bu. Saya akan menemukan Asih. Cepat atau lambat. Mungkin ini hukuman buat Ibu, Sah. Ibu dulu menyanyiakan anak Ibu. Ibu serahkan pada orang lain. Sekarang ibu ditinggal sama anak ibu. Mungkin seperti ini rasanya anak ibu dulu. Sakit. Sedih. Tidak enak, Sah. Sah, kalau memang tujuan si Asih itu ke Jakarta, kita bisa nyari ke stasiun atau terminal, toh, Sah. Oh iya. Kalau gitu besok kita bagi tugas saja. Besok kamu kasih tahu anak-anak kalau misalkan si Asih itu hilang. Siap, bener gue. Rate, anakku. Bu, jadi ngawur toh. Baru beberapa jam ditinggal aja udah ganti nama jadi Rate. Enggak ngaco, Bus. Rate itu anak ibu yang pertama. Yang ibu berikan pada orang lain, Bus. Bu. Apa nama anak ibu itu Ratih? Iya, Dok. Ratih Wintarsi. Iya, kok kamu tahu? Apa ibu kasih hak asuh kepada Pak Rianto dan Bu Sukmini? Betul. Terus
sekarang Rati di mana, Nduk? Ibu. Ibu. Jadi kamu? Saya Rati Wintarsi, Bu, anak Ibu. Saya Rati, Bu. Tapi kamu kan welas, Nduk. Itu cuma panggilan dari Pak Rianto, Bu. Rati, anakku. Jam segini belum datang. Kemana ya? Apa jangan-jangan gak jadi? Tapi gak mungkin. Wah, luar biasa. Gadis-gadis kayak lu nih, ha? Bisa menaklukkan Jakarta. Iya, Mas. Jadi kita berangkat sekarang? Enggak dong, besok aja. Kalau jam segini kan kereta udah nggak ada ke Jakarta. Kok naik kereta sih, Mas? Kenapa nggak naik pesawat aja? Hah? Oh, jangan. Kalau naik pesawat itu bahaya. Cuaca zaman sekarang nggak menentu. Mending besok pagi itu kita naik kereta kelas ekonomi aja. Safety. Jadi sampai besok pagi kita gimana dong? Oh, tenang, tenang. Lu udah gua siapin satu kamar di hotel bintang 5. Bintang 5, Mas? Oh, iya. Kalau mau pesen makan, pesen aja, ya? Oh iya, Asi masih kenyang kok, Mas. Oh iya, iya, iya. Ayo, Mas. Si. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Yaudah, kalau gitu. Arah terminal gimana? Aman, Sa. Udah aku tempatkan 2 personil di sana. Tapi apa bisa, Thomas? Udah, pokoknya Ibu tenang aja ya. Asih pasti aman kok, Bu. Ya kan? Ketemu. Halo. Oh, iya. Oke, makasih. Sa, mereka ke arah stasiun, Sa. Ayo cepet, toh. Ayo. Oh ya, terima kasih. Kasih, Pak De. Ya. Ayo sih, nanti kita ketinggalan. Ya. Ayo. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayo sih. Iya, iya. Aduh, nanti kita telat nih. Iya, Mas. Ibu. Iya, Bu. Las? Enggak, Asih mau tetap pergi. Ngapain kamu di sini? Loh, Mas kenal sama dia? Dia apa? Ini. Apa? Oh, aku baru tahu sekarang. Kau
kamu tuh emang mau cuma manfaatin aku aja kan? Dan manfaatin orang tua angkat aku. Kemarin aku udah nelfon bapak, dan bapak bilang kamu minta uang dalam jumlah yang banyak atas nama aku. Iya kan? Jawab kamu. Las, nggak begitu. Maksud aku itu kemarin aku pengen nyari kamu. Tapi kamunya udah muncul sekarang. Dasar penipu ya kamu ya. Oh ya, dan satu hal lagi. Aku nggak akan izinin untuk kamu bawa adik kandung aku. Adik kandung? Iya, Dok. Dia itu kakak Murate. Yang waktu itu ibu berikan pada orang lain. Dia kakakmu. Murate. Mau kemana kamu? Berani-beraninya kamu bawa kabur anak orang. Heh, kamu tahu nggak? Kamu itu sama aja udah ngambil kebahagiaan orang. Ngerti? Gak ada. Mana-mana? Ini buktinya. Ajar Wesa. Singkatan bus. Mendingan kamu pergi sekarang deh. Dan jangan harap aku mau kenal lagi ya sama kamu. Las. Maafin aku ya, Las, ya. Aduh, ampun. Gak ada. Ini kamu cepat pergi sekarang. Boy, maaf, Boy. Maaf, ah. Mahesa udah banyak banget bantu aku. Bodoh-bodoh, Las. Oh iya, kamu nggak buru-buru tah balik ke Jakartanya? Oh enggak kok, soalnya... Soalnya yang dikangenin udah ada di sini, ngapain pulang buru-buru? Ih, masa? Kata siapa? Masa? Kamu mainak. Dapat penumpang cantik kayak gitu, dapat cinta. Aku! Dapat penumpang nyasar bentuknya kayak gini. Mau diapain coba? Di gua nang lautnya. Jangan kene tuh. Ibu nyari ngubeng-ngubeng udah pasaran tak wes. Yang-yangan ya. Ibu nyarinya aku sana kemari. Orang masih di sini masih sehat-sehat. Jalan-jalan aja ya kan.